Yo, welcome back to my channel, Sukrilahi Pratap. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini tuh aku tuh mau ngebahas uh, tentang uh, masalah nama tukba di dan juga tentang ini ya, masalahnya Baim Wong. Sebenarnya ini bukan ranah aku, teman-teman. Dan aku sebenarnya tidak mau membahas ini sama sekali gitu. Tapi dikarenakan banyaknya uh, pertanyaan di DM yang nanya, Bang. Vicky kan di bawah naungannya Baim Wong itu kira-kira dia bakalan ngikutin uh, baymong Wong yang saat ini sedang bermasalah ya itu seperti kita tahu kemarin tuh ada salah satu video Baim Wong yang mana itu banyak banget uh, para artis lainnya juga nggak suka gitu teman-teman. Baiklah di sini aku coba buat ngasih komentar aku pendapat aku ya. Entah, kalau kalian punya komentar lainnya, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Tapi sebelum aku memulai untuk uh, menjelaskan tentang komentar aku, aku sarankan kalian untuk like video ini, mengkomen video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Pastinya gitu ya? Oke, okay, kita mulai dulu ini. Kita lihat ini adalah se apa ya, seperti kita tahu gitu ya. Kemarin, Baim itu bikin videonya di uh, salah satu instansi, instansi tadi tentang prank. Dan itu langsung di di notice sama uh, dari komposer dan juga artis-artis lainnya. Cuman postingan itu kayaknya udah hilang. Jadi ini adalah video ketika Baim datang ke instansi itu untuk meminta maaf dan dia menyelesaikan secara kekeluargaan. Aku nggak nggak masalah soal ini, teman-teman. Karena aku pun ya gimana ya? Tidak mengikuti bagaimana videonya juga gitu. Nah, tapi karena banyak yang nanya, Bang, eh, yang seperti kita tahu juga gitu kan, bahwa Vicky itu berada di bawah naungan Tiger Wong, sehingga banyak dari teman-teman itu yang nanya, "Seandainya nanti itu bisa jadi enggak sih, atau mungkin enggak sih Vicky itu bakal ngelakuin hal yang sama, atau mungkin bahkan e, semakin tinggi nih e, asumsi kalian mengenai hubungan Vicky dan Tuba itu hanya sekedar konten dan e, settingan." Gitu. Kalau menurut aku pribadi itu tidak ada sangkut pautnya gitu balik ke pribadi konten kreatornya sendiri ya dimana konten kreator kan punya pola pikir dan juga eh ibaratnya tuh eh, dasarnya mereka sendiri gitu <tuh> nah kalau ba, kalau dari pihak Baimong kan eh, bisa dibilang kontennya random ya random gitu semuanya bisa di apa pokoknya di nggak apalah gitu nggak pilih-pilih nah kalau si Vicky kan dia itu nggak random teman-teman dia itu memang fokus ke bahasa dan juga Ome TV. Nah, sehingga ke kecil kemungkinan, atau mungkin mustahil lah, untuk Vicky itu membuat hal yang sama. Gitu, jadi teman-teman nggak -teman perlu takut, gak perlu berpikir aneh-aneh tentang Vicky. Uh, dan aku harap semoga masalahnya Bang Baim Wong itu selesai secara damai dan kekeluargaan lah. Gitu ya, ini juga jadi pelajaran buat yang lainnya. Gitu, terutama uh, buat Vicky juga. Tapi kalau buat Vicky aku nggak perlu takut sih Dia kan udah bilang secara terus terang gitu ya Kalau dia itu nggak bakalan bikin konten yang settingan Dia tuh nggak mau malah bikin konten yang settingan Bahkan bisa dibilang kalau seandainya kemarin tuh kayak kontroversi lah ya Kayak seperti postingannya kemarin kontroversi kan Langsung dihapus kan Langsung dibikin ya dihilangkan lah gitu Nah intinya gitu aja teman-teman Aku harap dukungan kalian juga, uh, tentunya juga komentar-komentar uh, positif kalian di postingan Vicky jangan sampai nanti membanding-bandingkan apalagi sampai bilang Vicky bakal bikin kayak gini-gini juga gitu. Oke? Okay? Itu singkat aja aku mau bahas sampai di situ. <tuh> Lanjut, nah aku juga mau bahas mengenai ini nih. Nih, aku kan ditantang gitu ya? Ditantang aku tuh buat uh, bikin uh, video ini ya, Bang. Bisa gak sih lu tuh jelasin mengenai ini? Nama tuba yang ada di sini. Aku tuh udah nyoba berbagai aplikasi ya. Aku udah download aplikasi yang berbayar dan tidak berbayar. Aku udah coba uh, pakai media tanpa aplikasi juga. Udah coba crop foto, udah coba terang gelapkan dan jujur aja, ini tuh memang nggak bisa. Ini kayaknya memang satu-satunya yang bisa jauh adalah uh, ininya presenternya yang waktu itu ada di belakang layar bareng Vicky kan. Cuman aku udah DM kan walaupun uh, belum dibalas sampai saat ini dari tadi malam sampai saat ini belum dibalas. Jadi aku ngerasa kayaknya juga bakalan diam sih dia, bakalan bungkam sih enggak bakalan ngasih tahu juga ke kita. Nah, tahulah nanti kalau dibalas ya, kalau sana dibalas aku ya bakal selepin juga di video terbaru lah. Cuman aku coba analisis menggunakan kekuatan biawak gitu. Jadi aku coba cari-cari tahu gitu kata-kata di I. Kalau kita kan banyak orang kata AY depannya. I, Itu nggak ada kata-kata yang mau rumuskan tentang AY. Tapi saat aku mencet teman aku yang dari Turki gitu ya. Eh bentar. Nah, jadi kan aku nanya kan, tentang nama itu dan dia itu bilang aku kurang tahu ya itu ngebur banget kata dia kan iya ngebur banget uh, kata dia malah kali dengan kedepannya as kalau bener ini as depannya gitu a dengan s uh, tanda bawah gitu seperti tulisan biasa tulisan biasa ya eh, tulisan turki berarti itu membuka kemungkinan arti dari atau mungkin nama yang dipasang piki untuk tukba ini adalah askim mengingat kata askim itu yang asli itu askim M nya 2 Nah bisa ter, bisa jadi kemungkinan gitu Karena tidak menutup kemungkinan kan Nah karena dari berbagai kata-kata yang udah aku coba itu nggak ada lagi yang yang arahnya sama gitu Nah jadi asumsinya saat ini adalah 50-50 itu adalah askim Nah jadi semoga aja buat teman-teman itu berhenti dulu ya Kita uh, kalem dulu, jangan terlalu barbar -bar dalam mencari artinya Takutnya nanti ini uh, malah apa ya membuat uh, Vicky nya tidak nyaman teman teman. Ya kita asumsi saja ini askim ya teman teman ya agar nambah imun juga, nambah halus sikit-sikit nggak apa apa kan. Nah kalau kalian itu nonton videonya Vicky gitu ya, yang waktu datang ketukba kedua kali, ada momen di mana dia tuh nunjukin namanya uh, cek dia sama Tukba tapi uh, namanya tetap di blur. Jadi aku pengen, pengen. Nah ini. Aku udah reaction, oh, udah reaction kemarin ya. Yuk kita langsung aja ke nah begini nih. Oh, bukan, sorry Nah, nih. Kalau di sini aku perjelas namanya sepertinya masih bukan Askim, ini masih tugba kalau dari lihat katanya masih tugba berbeda dengan yang sekarang dengan depannya ai kayaknya ya nah jadi aku udah coba bongkar bongkar video lama di mana Vicky nunjukin chatnya dan cuman ini satu satunya video yang dapat memberikan clue tapi nggak juga bisa ini uh, membuktikannya nah dari cetanya juga udah di blur ini di blurnya dua kali teman-teman kalau kalian lihat itu ya itu di blurnya dua kali di bagian luar satu bagian dalamnya satu jadi eh, bakalan nggak bakalan bisa buat di press gitu bahkan dihilangkan blurnya itu sangat nggak mungkin lah bagi aku mustahil nah jadi eh, sudah kita akhiri saja mengenai pembahasan eh, nama ini dan kita simpulkan ini adalah askem Walaupun ini belum 100% ya, ya, tapi kita cukup simpulkan ini, uh, Askim, karena persentase kemungkinan itu adalah 80-70% tujuh puluh Lah, nah, oke, okay? ya, semoga aja ini dapat mengobati uh, tentang penasaran teman-teman mengenai video tadi malam gitu ya, dan juga uh, aku berharap uh, tidak ada lagi komentar yang seperti yang sudah aku bilang di awal tadi tentang Vicky yang akan membuat video settingan dan juga video tentang, uh, ya, ya, kimia mirip, mirip sama ma -ma masalah Baim saat ini. Jujur aku malas bahasnya teman-teman Tapi karena banyak yang nanya Ya makanya aku bahas gitu Dan banyak yang nanya bang Itu kok ada dengar suara azan dan segala macam Ya ini lagi lagi di luar rumah teman-teman Lagi di luar rumah tapi aku paksain buat bikin video Karena lagi ada acara juga kan Nah tapi aku ingin buat nyampaikan pesan aku nih Ke kalian gitu teman-teman Asik Oke lah mungkin sekian video hari ini Semoga video ini eh, Ya Uh, iya, lupa-lupa ada satu lagi tuh. Uh, semoga aja nanti malam tuh Vicky ngupload tentang tentang uh, perjalanan dia di Jambi, dan semoga aja ada clue tentang uh, nama atau mungkin uh, apa yang mereka uh, ucapkan ketika di jalan. Entah kenapa aku berpikirnya, Tugba itu menelpon Vicky waktu di bandara gitu ya. Semoga aja tugas anakku benar nantinya. Sip. Sekian video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman, memberikan kalian informasi dan juga penjelasan tentunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.